podcast Bibir Manis Bincang-bincang Receh Manusia Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Ota. Alhamdulillah jumpa lagi di podcast saya, podcast Bibir Manis Bincang-bincang Receh Manusia Biasa. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh Fatma, seorang mahasiswi cantik asal Bangkalan, dan dia juga pernah menyandang sebagai duta prodi manajemen, kalau nggak salah itu ya Fatma ya. Oke, lebih lengkapnya kita perkenalan singkat dan yang akan disampaikan oleh Fatma sendiri. Silakan. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Saya Siti Fatmawati, bisa dipanggil Fatma. Saya berasal dari Bangkalan. Umur saya 21 tahun dan saya pernah menjabat sebagai favorit duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura periode 2019-2020. Hobi? Hobi saya menyanyi, dan untuk cita-cita saya itu menjadi manusia yang berguna untuk ibu saya. Itu manusia kegunaannya hanya untuk ibu nih? Iya. Iya, buat orang lain enggak? Berguna juga. Tapi untuk apa ya, untuk membagikan ibu, berguna bagi ibu, bisa menjadi anak yang baik buat, menjadi anak yang baik buat ibu. Menjadi anak yang baik buat itu adalah apa yang sudah pernah dilakukan oleh Fatma, mungkin mulai dari SMP, SMA hingga hari ini yang pernah dilakukan untuk membuat ibu bahagia. SMP di mana? SMP saya di SMP Negeri 5 Bangkalan. SMA ya? Yeah. SMA di SMA Negeri 3 Bangkalan. Jadi dekat-dekat dari rumah. Tidak boleh. Dan jalan kaki tadi antar. Kalau di SMP ku pakai sepeda apa ya? Sepeda motor. Ya. Serius? Iya, dulu gitu. Dan terus di kelas 3-nya tuh pakai motor. Enggak boleh pakai motor sendiri. Cuman belum punya sih. Sampai detik ini. Belum. Dulu mau buat itu, apa belum cukup usianya? Sekarang udah cukup? Belum sempat. Fatma, dulu SMP kegiatannya apa ya? Saya SMP itu kegiatannya hanya ya, sekolah seperti siswa-siswi biasa gitu aja. Kalau untuk organisasi, dulu saya waktu SMP tidak ikut organisasi. Cuman yang wajib itu kan ada pramuka. Itu aja yang saya ikut. Pramuka itu dulu? Aktif apa dulu pada waktu itu? Saya ini pak, kalau untuk saya tuh orangnya untuk sekolah gitu ya, kalau nggak ada kepentingan yang benar-benar penting, saya selalu masuk kembali untuk yang pramuka itu. Saya takut kalau saya dapat nilai C, kayak di bawah rata-rata itu saya takut, karena kan kalau dulu itu tidak masuk kuliah, tidak masuk sekolah, tidak masuk apa, tidak masuk pramuka. Iya, nilainya jelek. Berarti pernah kemah di luar kota? Enggak sampai belum. Kalau dulu kemahnya cuma di sekolah aja. Sekolah aja. Oke, berarti pas SMP itu hanya ikut pramuka aja. Belum menggali bakat yang dimiliki. Belum. Nah, lanjut SMA. Kalau untuk SMA itu saya dari kelas 1 udah aktif di organisasi lingkungan hidup. Kan kebetulan sekolah saya dulu pendidikan. Sekolah kegiatan dari sekolah yang itu pencinta lingkungan itu. Di situ tuh memanfaatkan kayak limbah itu untuk didaur ulang kembali menjadi kompos, menjadi bahan-bahan jadi yang bisa dipakai. UKM-nya, eskulnya, eskulnya, adiwata. Bukan lingkungan hidup, karena di situ kan sekolahnya ada biasa. Di situ juga ada satu dari nama lingkungan hidup. Gak semua sekolah. Sekolah di Yata itu sekolah apa? Sekolah di Yata. Oh, banyak yang sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pembangunan lingkungan itu. Terus ada SD juga.
Fatma itu pernah memungut sampah atau memilah-milih? Itu Pak, saya dulu itu kebetulan bisa dikasih tanggung jawab sebagai ketua umumnya di bawah itu. Di situ setiap hari itu kita ada proker yang namanya membuat tempat buku kenangan. Kalau dulu itu katanya gorden dulu ya, tempat buku kenangan itu terbuat dari kertas ujian yang sudah dipakai, itu dikumpulkan, diminta ke TU, dikumpulkan, lalu dicacah pakai mesin, dicacah sama lembu Jawa juga, campur itu, terus digulung sama rumah. Itu setiap hari kayak gitu ya. Ada juga kan di lingkungan hidup juga ada yang namanya KIR. Di situ kegiatannya kompos, kalian buat kompos dari daun-daun yang sudah tidak dipakai ya, gitu apa diambil dari sampah-sampah yang kan ada pemilahan sampah, ada sampah yang belum pasti untuk daun-daun itu diambil. Ya, karena sebagai ketua umum, proker yang paling berat itu apakah pernah melakukan mencari sampah, mengumpul sampah di jalan-jalan atau ke rumah-rumah? Ada tidak proper seperti itu? Ya, karena kalau kita mengambil sampah itu tidak. Karena kan di sekolah kita itu banyak pohon, jadi itu udah banyak banget daun-daunnya. Iya, berarti sampah dari sekolah saja cukup gitu ya. Pada waktu itu tahun berapa? Ya, 2017. Itu aja pas sekolah di SMA. Ada itu palingan. Apa itu? Kayak alat musik. Yeah. Di teater. Yeah. Alat musik palingan. Oh. Mainkan bagian alat gitu. Bisa kan? Bisa. Tapi saya sendiri sekarang lupa lupa ya. Palingan kayak. Ada port. Ya. Oh, kalau di Jawa Barat angklung gitu ya? Ya, semacam itu. Kalau Jawa gamelan gitu ya. Karena di situ juga mungkin saya bukan di situ biasanya, bukan di teater, jadi keluar. Biasanya di mana? Di pagi di sekolah. Setiap pagi ya di sekolah sampai pagi ini kerjain. Ada cari sama ibu? Cari sama bapak pernah dimarahin. Terus? Ya pas kami itu tuh udah akhir jabatan, disuruh. Terus sekolah apa lagi? Polintang, Lingkungan Hidup, PBB. Paskibraka sekolah. Paskibraka sekolah juga. Saya PBB untuk paskibraka ke luar kan ya cukup tinggi. Jadi paskibraka sekolah. Sekolah. Tapi panas-panasan tuh. Iya. Latihannya ya hari terus Kok enggak ibu? Dulu pak. mending dari mana ini, mending dijaga, gak mau keluar.
Ternyata pulangnya tegang. Bukan masuk ke rumah, aku ketiga. Oh, ya, ketiga. Berarti ngedernya pas setelah sekolah sih ya, sekalian. Kadang-kadang, jarang banget. Oh gitu. Pernah kali, berapa kali itu sering? Berapa? Saya lupa, cuma tiga. Ya, alasannya apa sering? Tahu kan, tapi ya itu kan ditanya kenapa, kenapa harus sibuk, apa, oh ya udah selesai aja, gitu ya udah memperpanjang dan kalau untuk yang kembalikan itu nggak ada sih, cuma nggak tahu ya, memang dulu kan teman gitu, teman SMA juga, teman SMA juga yang sekarang beda SMP sampai SMA. Itu waktu SMA yang ambil selingkuh itu ada yang pernah nangis gak namanya? Nangis terus pak. Kan saya cengeng pak. Oh itu nangis terus? Iya. Oh kamu gak kapok dan misalnya kenapa selingkuh itu pas salah nangis? Iya. Kan gini pak, kalau dulu saya kan masih anak-anak ya. Masih belum berpikir dewasa. Iya. Kalau diselingkuh pasti kan ada banyak ya yang dari yang ganteng gitu. Iya. Iya, gitu. Jadi dicari yang mana yang kayak oh ini sedih, ini nyaman, dan lanjut, ya tahu-tahunya lanjut terus, jadi kan yang kepacar. Terus lama-lama di sini. Terakhir itu 2019, masuk itu udah lama nggak ketemu berikutnya yang sama cowok sampai tahun 2020. Jadi udah satu yeah. Baru ketemu sama nanti judulnya menarik. Bang, bisa gue kali bisa ngurin. Pernah jadi kapan kamu mulai ada titik mengembangkan passion kamu? Pas ikut duta tahun 2019. Awalnya tuh saya ikut duta dan tidak ikut duta karena saya sadar diri ya saya ini enggak bahasa Inggris, gak tinggi, gak punya prestasi, itu kan gak punya prestasi. Prestasi apa yang mau dibanggain, gitu, apa yang mau dibanggain, gitu, gak tahu. Terus sama teman-teman kan itu kalau kita jadi sama teman-teman, ayo kan ikut sama Aldi, ini sama Aldi, tapi ya ayo sama Aldi, buat ini saya takut, gitu. Udah gak apa-apa, ya ikut, misalnya berani diri buat ikut, ikut, ikut. Saya gak, apa ya, gak nyangka kalau itu lolos dan keterima gitu kepilih. Dipanggil kok, kepilih gitu kan. Jadi habis itu, setelah itu lama-lama kan covid. Habis covid itu, saya kok kayak di rumah gak ada kerjaan gitu ya, bisa di rumah terus. Jadi ada sekolah model yang buka. Ibu apa boleh ibu? Oh ibu boleh, ini anak manja. Iya gitu. Model, itu aku gak ada kerjaan sama sekali di rumah, gue gak mau ngapain. Ngomong sama ibu, ini ada sekolah model daripada di sini, ada stres, gak mau ngapain, mau ikut ya? Lu udah ikut berapa pendaftarannya gitu? Ikut aja, tanya berapa daftar, daftar masuk. Pas waktu itu ada event di Desember kayak gitu, dan gue udah korong lah. Kedua kalinya di Surabaya juga di Kajang Hall, di situ casual,
jadi finalis. Jadi finalis setelah itu berapa bulan nunggu buat dipilih, terpilih jadi foto model terbaik. Sampai situ kayaknya capek ya, kok capek lama-lama gini. Ya udah, jadi dulu dipakai dulu. Jadi fokus sama skripsi dan sama kuliah. Sama kerja sekarang. Kerja? Gimana? Di Kopassi. Oh, di Bengkalan itu. Ya, kamu bilang itu. Kopassi. Nah, ini kok bisa izin kerjanya? Cuti Bapak, sekarang cuti kan mau sidang. Jadi apa sidang? Sidang. Sidang kemarin. Saya belum cuti. Cutinya? Minggu kemarin tanggal 19. Sampai? Kemarin. Di mana ini akan berjalan? Baik banget lah. Cutinya banyak banget. Ya awalnya itu dulu sempat cuti magang. Yeah. Itu cuti magang 1 bulan keluar. Kan magang di pertanahan. Berapa pertanahan? Ibu saya ibu rumah tangga. Bapak. Maksudnya bukan banyak jalan ini. Bisa. Sejak kapan? 2019 itu puncaknya, 2020 awal. Ada puncaknya kalau itu? 2019. Iya 2019 puncak. Kayak rumah nggak bisa dipertahankan gitu. Jadi 2021 awal. Sekarang yang biaya kuliah apa sih? Dulu sebelum kerja ibu. Ya, maksudnya ibu? Ibu itu kan ibu rumah tangga, cuman ada kadang nyuruh usul sate kan dekat sama harga jasa. Usul sate itu di 1 kilo nya itu 10.000. Oh bikin usul sate? Kadang banyak yang menunggu ibu. Mata jasa? Pusatnya tuh sesakit kan? Bukan, kan di Mata Jasa tuh ziarah orang ziarah gitu ya. Oh, di Mata Jasa tuh ya. Oh, Mata Jasa tuh desa Siamaya. Oh, iya, iya. Kan dekat rumahnya. Iya, oh, dari situ. Jadi disitu buat musuh, itu kan alhamdulillah lumayan. Ada aja rezeki. Iya, iya, iya. Akhirnya sekarang biaya sendiri kita dikasih satu dapat yang masih kerja di rumah sakit itu kita dapat lebih alhamdulillah. Iya dulu ini juga ibu kalau nggak kerja apa ya mau kuliah masa ya mau mungkin dengan jalan mungkin gitu kan kerja ya ibu kasihan juga. Nah dulu dapat kerja itu yang dipanggil kan apa? Enggak ada, saya tetap tuh mendampingkan pak. Cuma ya, di situ saja. Tadi ya, untuk bakat saya gak punya bakat dulu. Gak tahu bakat saya apa, nyanyi gak tahu ya kan nyanyi aja. Jadi nyanyi itu nyanyinya My Fair Lady tuh. Oh. Itu kan awalnya tuh ekspresi jadi lucu pak. Jadi My Fair Lady tutup pintunya gitu kan. Tutup pintunya gitu. Habis itu saya nyanyi kayak apa ya beda gitu ekspresinya sama pada satu jurit. Coba masih ingat dengan lagu ini. Gimana lupa? Apa nama namanya? Coba udah kliknya. Masalah dia ini. Lucu aja itu biar ekspresi. Kita favorit ini. Iya. Winner siapa? Kenapa? Winnernya. Dan dia itu. Dan dia tuh hebat ya bisa sampai duta ke Jawa Timur tuh. Budaya. Iya, duta budaya Jawa Timur. Thank you.
tapi sampai detik ini yang menurut Fatma ini loh, saya punya bakat ini yang paling menonjol itu apa? Di model ini, model ini. Ya, saya kan juga menjadi model buat makeup, model foto gitu. Endorse itu ya? Iya, ya, ya. Jadi nah, saya jadi gak enak ini podcast ya. Saya gak bisa ngasih apa. Yang paling apa ya, yang penghasilannya paling tinggi dia itu sama model makeup, model makeup nasional apa? Kayak MUA gitu kan, yang MUA apa? Oh, MUA-nya, tapi yang MUA-nya dia apa? Kan buat kayak buat latihan. Kalau di MUA itu per itu ya, per apa namanya? Per make up. Itu ya. Dan kalau make up kan iya. Yeah. Fotonya juga. Oke, iya. Capek kan? Cuman suka, foto itu suka. Suka. Kayak foto-foto biasa. Tapi banyak yang koleksi fotonya. Iya. Ada nggak satu tera udah sampai belum koleksi foto? Ya, Pak. Koleksi foto satu tera udah sampai belum? Itu Pak, kadang nanti saya tuh foto sama foto, cuma foto yang paling banyak. Dia kan dipindah ke laptop. Dipindah ke laptop. Enggak. Enggak. Terus katanya kalau full gimana? Ya udah, kalau HP-nya ganti terus gak bisa diubah ya udah ya. Ada yang nyambut di Google Drive, cuma nyambut. Nyambut? Yang hilang. Berarti emang mau bikin foto ya? Yang sibuk jalan. Kadang ada yang kayak nawarin gitu, jadi tidak bisa kerja. Kalau yang kerja, ya bilang aja hari weekend gitu. Untungnya hari itu. Oh, ini dia. Cari yang. Kabarnya sekarang udah nyaman di kota sih kan? Iya, soalnya kan tetap kayak kan kalau kerja kadang-kadang. Tapi di IG-nya karena dipasang juga menerima mentor dan juga ya. Tapi ada waktu itu ada yang DM juga buat untuk tahu sampai sekarang belum ada yang mengirim HP. Apa kenal sama dia ya? Fisik. Fatma, selama kuliah di UTM itu Fatma aktif di apa aja? Kayak apa aja? Cuma cinta sama UKM perfect. Main apa? Olahraga. Sekolah raga? Ya. Cuman waktu itu gini Pak, kan katanya kalau untuk skripsi syaratnya harus ada satu sertifikat UKM. Oh iya. Ya, ada sertifikat UKM. Iya. Nah, jadi yaudah sama teman kelas, oh iya kita apa, kita perfect aja ya, santai gitu. Yeah. Dan dilampirkan. Dilampirkan. Harus juga. Kan sertifikat kegiatan. Tidak tahu mungkin dulu katanya, harus gitu. Ternyata sekarang kegiatan apa aja. Berarti nggak pernah manajemen ya, cuma dengan Pak Dalu ya. Iya. Tahu ya. Pernah jadi moderator dulu pas acaranya Prodi. Siapanya? Ada Pak Dalu juga dan Musa. Enggak, maksudnya hanya jadi moderator Pak Tanya. Soalnya saya tanya Mbak Dalu, Mbak Dalu saya minta rekomendasi si cantik mana manajemen? Jawabnya apa ya? Bingung Pak. Banyak sih manajemen. Banyak ya? Banyak. Kenal semua? Kita tahu sekarang. Setelahnya sekarang teman-teman di Mbak-Mbak itu boleh beda. Bukalah gitu. Lihatnya di mana? Yang pas ujian. Terus yang mau lewat ke kampus ke sebelumnya teman-teman setanya anak mau bapak lebih bagus gitu daripada yang udah lama. Kan kalau yang udah lama pakai kemeja udah berangkat gitu. Yeah. Sekarang kan setanya udah bagus. Ini udah bagus. Oh my God.
Iya, maksudnya yang akan akhir semester 6 ini full sebulan juga. Sebulan, 3 bulan, 1 bulan. Berarti 1 bulan. Oh, berarti 3 bulan, sampai Jumat. Iya. Cuma 1 bulan sebulan. Iya, berarti 3 bulan itu kalau yang full 1 bulan kan tiap hari. Iya, iya. 3 bulan berarti. Berarti menurut Pak Mahfud juga pemain itu efektif juga. Berapa? Karena saya dulu gini banget kalau yang pas offline aktif masih ingat mata kuliah gini, tapi kalau pas online kayak kosong gitu, pikiran tuh gak ada kata apa. Soalnya kan kuliah sambil kerja ya, kadang kalau udah dasar diterangin saya fokus sama kerjaan nggak bisa dengerin. Jadi dimatiin kameranya. Iya. Kan nggak apa-apa kalau dasar kuliah. Ada apa ya, ada yang wajib, yang cuma kelanjutannya nggak apa-apa. Ya, ini dosen mau sendiri aja gitu. Iya, ya Allah, gak usah ini, gak dengerin, gak dapet apa-apa gitu. Dosa? Dosa, Pak. Siapa yang dosa? Saya. Gak tapi bayar atau? Tetap. Rugi, Pak. Karena ini bayar mandiri apa biasa? Enggak, biasa. Biasa? Saya 40 juta. 500 soalnya. Yeah. Terus gaji penurunan jatuh ke 2.250. Gaji penurunan? Karena corona itu. Iya, ada kan penurunan tadi. Udah bayar 2.500, terus pengumumannya diumumin setelah saya bayar. Jadi ya udah itu hilang. Pas waktu itu kan ada yang enggak bayar. Ada semester yang apa? Dibayar itu enggak bayar. Ya, ada juga pernah rasakan. Saat ini semester itu full juga tuh kan? Bayar yang full. Kemarin full semester. Ini full juga. Semester itu juga. Iya. Semester 6 dapat beasiswa tambahan. Apa ini Madura asli ya? Asli. Ibu Madura, bapak Malang. Ibu itu Sampang, bapak Malang. Tinggal di Bangkalan, rumah. Cuman dalam peminjaman itu 5% itu ditabung, kita berikan.
misal saya pinjam 5 juta, temponya 12 bulan, itu berapa per bulan? Oh, kalau di situ nggak beda ya, cuman ada lagi juga. Jadi berapa bulan? 20 kali kok setiap minggu. 50 juta setiap bulan, setiap minggu, jadi berapa? 20 kali. Tahu berapa? Terus saya nggak lulusin kayak nggak lulusin ini dibayar segini. Nah, cuman yang pinjam anggap 5 juta ya. 5 juta itu jadi 6 juta. 5 juta. Berarti 1 juta. Tapi 20 tapi 21. Enggak apa. Iya berarti kalau 20, 21. Iya 21 juta. Ya Allah. Tapi gak ada yang 20 Pak, cuma paling besar ya 5, 6. Oh ya. Jadi targetnya ya. Cuman kadang satu hari tuh bisa menerok, bisa ngeluarin yang itu sampai 30-50. Itu duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Dari kita ya, mungkin dari awal-awal kan bon di dalam nanti dibagi gitu. Iya itu kok pasti duitnya dari mana? Dari yang punya. Iya yang punya dari mana? Kenapa? Kalau punya dari mana? Asalnya. Yang punya operasinya duitnya dari mana? Dari dia punya usaha gitu. Kayak kos-kosan apa gitu. Usaha. Ini juga. Dia pengusaha yang punya. Fokusnya di kompresi gitu. Soalnya kan lebih banyak rumah. Apa kayak penghasilan itu? Jadi mending pinjam di shopee pay letter apa di kompresinya? Kenapa? Kan kalau di situ ada yang lagi pakai yang satu orang gitu, punya orang. Kalau pay letter ada yang lagi? Gak ada, kan gak iya bayar sendiri gitu. Pakai yeah. Banking pernah dipelet orang kalau udah dari kampung ya terus mau beli minum mau beli tapi uangnya nggak cukup ya udah pakai aja nanti bulan depan juga ya. Kamu pernah beli barang apa yang mahal itu? Cuman skincare lalu skincare apa? LBC 290 rutin sama sekarang cocok. Kamu nggak pernah makan di RH gitu? Natasha. Pernah dulu ditawarin bukan endorse kayak tawarin dulu salon. Yeah. Cuma saya nggak bisa takut buat di apa namanya tuh ya facial. Yeah. Takut nggak cocok nanti dirawatnya di bosku. Kamu nggak pernah facial? Saya nggak bisa. Gimana berarti ini fitnya bisa lama kayak perawatan di kalau gratis gitu ya. Rumah, mau saya lebih bisa begitu gitu kan pernah. Ya nggak apa-apa. Asal dia mau tanggung jawab kalau kamu. Iya, cuman ketakutnya nanti ketergantungan harus betul loh. Kita takut kalau masalah wajah. Takut. Takut selek. Takut selek. Selek apa? Takut selek. Oh iya. Iya takut. Pernah jawatan? Cuma satu bulan? Satu bulan. Kalau udah ada tamburan itu kan orang-orang pas dapat interview? Enggak. Cuma kalau kesan gitu dia buka kok gini ya kesan gak suka liatnya kalau ngaca sendiri gitu ngaca sendiri orang gak mau cuma kalau ngaca sendiri liatnya begini jadi pusing mau ganti apa ya sendirinya mau ganti apa. Ini terakhir cocok nih, belinya udah terus sekali beli satu paket 200 bulanan. Terus itu aja yang paling mahal yang kamu pernah beli baju kalau baju saya 100 ribu. Oke, sekarang outlet ini pop gede ini untuk berapa? 15 ribu di Shopee juga kerudung apa namanya? Bella Spare. Terus ini berapa ya? 55. Shopee juga. Shopee. Yang ini 60 Shopee. Sepatu
Ya, 100 berapa ya? 120. Oke, jadi 15 bajuk. 55 berarti rawat 70 ya. Ini? 60 ribu berarti 130 ribu. Sama 130. Berarti 250 ya. Yang mahal ini? Oh. Masuk kuliah itu tinggal di NKR. Sopir juga. Bis.
diam saja. Setelah selesai, tahu. Sampai sekarang mau jadi. Sekarang, kamu cek kontak sama apa? Enggak. Kamu enggak mendahului. Dicerain itu pak, kalau diceritain kan? Iya, silahkan langsung proses itu silahkan. Kalau bapak kan tahun 2012 dari Bergabung itu udah keluar dari rumah, masih ingat kan keluar dari rumah saya itu di situ kan udah tahu masalahnya apa gitu ya. Saya sama adik saya belum pas keluar nggak pamit. Siapa nama? Ambil barang-barangnya, bajunya, mandi-mandi, duduk di situ. Gak pamit, keluar. Lewat ke atas saya. Aku mau pergi ya, jadi dibagikan. Keluar udah, itu dari situ gak pernah ada waktu itu. Dari situ saya bikin story kayak apa? Nah, cuma dikirim sama keluarga aja. Di situ dia komen, ya udah mau gimana lagi, udah kayak gini, gak bisa dipertahani gitu. Bisa aja gitu. Kamu yang semangat kuliahnya, masih berhubungan. Setelah itu ujian deh, maksudnya. Ujian akhir, apa UTS ya, aku lupa. Pak, saya tuh lihat TikTok, Pak. Lihat TikTok, ada istrinya, istri biasa. Kan minta udah selingkuh tapi udah nikah. Iya. Jadi sih. Ya kenapa tuh ini pak? Menurut saya dari kecil, dari kecil saya itu kurang kasih sayang ayah. Dulu pas saya umur 5 tahun, itu bapak udah kayak kalau kata orang Madura tuh ini ya. Saya punya istri kan, punya istri ini. Pindah kerja dulu proyek kerja proyek. Di Palembang punya istri. Kalau kata ibu ini, gak apa-apa kalau kamu punya istri di sana, gak apa-apa, kan masih sepi gitu ya, jadi butuh. Gak apa-apa kalau punya istri di sana, tapi jangan punya anak, itu ada ibu. Ternyata pas di Palembang di Jawa Tengah itu, ternyata punya anak tiga atau dua? Dua. Dulu kan proyek, jadi di luar kota, cuma datang uangnya ke sini, 150 dulu. Makanya kata ibu kok dikit gitu ya masih ternyata ketemu punya istri sama punya terus itu udah cerai ya udah nggak bisa ya ibu mungkin udah hampir mau menikah lagi tapi di situ saya pak yang nggak bisa saya dulu sih sedih banyak penyakit terus bentuk bapak kan jadi pas bapak datang ternyata bapak yang ngomong ke saya bilang ke ibu nya buat kali saya kata dibujuk buat kali enggak nanti pergi lagi bapak gitu kan pas tapi kata bapak enggak janji bukan jadi kalau lagi ibu jadi saya jadi saya bujuk ibu buat kali jadi ibu tinggalin yang mau jadi istri suaminya jadi saya gitu. Terus di situ tuh aku berobat dulunya pak, berobat dulunya tapi nggak bisa. Jadi aku nggak ada kebahagiaan.